Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke Malau Azam Muhammad Channel, ya. Dan hari ini saya nak ulas balik berkaitan dengan semalam saya telah pergi ke ikut habis uji YB Adun Manik Urai ke kawasan PKPD. Kita pergi ke depan jelah PKPD Laterak yang terdiri dari 3 buah kampung. Kampung Latetual, Kampung Tok Uban dan juga Kampung Kubang Kerian, Laterak. Semua tu bawah Laterak lah. Dia macam ke tepi sikit untuk masuk ke dalam. Jadi situ telah dikuarantinkan, di PKPD kan. Kawasan tu akibat positif COVID dari kluster kenduri yang semakin merebak. Semalam kalau tak silap lah dekat 90-80 lebih yang positif. Ya, tapi mereka yang di kuarantin rumah-rumah dekat situ dekat hampir 200 100 lebih, 150 rumah yang tak boleh keluar. So semalam saya berkesempatan lah ikut dia untuk dia agihkan bantuan makanan kepada mereka-mereka dengan bantuan di sana, JPAM lah ada di sana. Tapi yang amat mengecewakan saya dah bawa wireless mic ni dengan dah ada dua lah, maksudnya saya dah bagi ke Boji satu, saya satu dan gila-gila lah kita gila mic. Tapi sepanjang rakaman, semualah boleh dikatakan yang guna suara tak berapa jelas, tak dengar. Disebabkan oleh saya lupa ataupun saya tak alert kepada jack tu, kamera dengan wireless mic ni tak rapat kan, saya rakam je. Sebab saya lewat sikit semalam, saya pergi-pergi je Boji dah sampai. So suara Abang Boji tak dengar. Dan juga saya minta bantuan Akif Faiz. Akif Faiz official YouTube dia, Akifai official, kebetulan dia ada kat situ dan bantu Abu Uji. Saya minta dia untuk jadi pengacara juga pun suara dia tak dengar, sayangnya juga. Apa pun terima kasih kepada Akifai sebab dia antara yang naikkan semangat saya balik untuk buat YouTube ni, buat video kan. Sebab saya tengok dia lah, dia tak cakap tapi dia bagi, saya tengok dia bersemangat setiap hari. Dan dia monetize pun dia buat drama, dia buat dia buat prank, dia buat benda-benda lah, game ke apa ke. Jadi saya naik semangat balik. Apa pun kita layan je apa yang ada. Masalah audio, saya minta maaf. Walaupun saya sekarang cuba untuk upgrade video untuk jadi baik, kita tengok kepada apa yang ada. Jangan lupa untuk terus menyokong saya, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Malau Azam Muhammad Channel, comment, like dan share supaya lebih ramai orang tahu dan lebih saya untuk bersemangat untuk terus buat video. Apapun, jom kita tengok. Kena sabar jangan ikut hati, pergerak ke jaga gerak geri, sama-sama bantera COVID dari teruh di jangkiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di PKPD Laterak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita ada di Laterak pasal PKPD. Menyampaikan sedikit semuanya lah, daripada Adun sama dengan Ahli Parlimen Kuala Kerai. Sekarang daripada awal-awal ni ya, pihak Parlimen pun turun dah bagi, pihak JKI pun turun dah bagi. Ini mana tambahan bukan dah basah lah, air dan telur untuk membantu rakyat. Di kawasan ni ada lebih kurang 137 buah rumah terlibat dalam kawasan. Jadi berharap kawasan tempat ni supaya apa pentingnya kita bantu, kita okey lah supaya kita dapat menyelesaikan masalah kita ni. Ini ikut jadual kita berbeza, takut ramah lah kan. So, program kita tak dapat ikut jadual, disambung lagi sebagainya. Jadi kita mohon kepada semua penduduk di kawasan Laterak ini supaya ikutlah SOP yang tetapkan oleh pihak kuasa. Terima kasih. Alhamdulillah setakat ni penurunan kes makin turun lah. Jadi kita mengharapkan supaya kes ini terus terhenti dan juga lenyap lah, tak ada lah. Dan semoga mereka yang berada di kawasan PKPD ni tabah menghadapinya sebab mereka tak boleh nak bekerja dan tak boleh nak keluar. Tapi alhamdulillah bantuan sentiasa ada hari ini pun daripada DUN dan juga Parlimen untuk hantar makanan. Dan sebelum-sebelum ni pun diberitahu bahawa barang-barang telah sampai jugalah ke sini. Alhamdulillah. Okey, jadi itu sajalah perkongsian yang boleh kita kongsikan hari ini. Hari ini dengan kehadiran
Tengulu, Port Sekamar, Tengulu Laterak, Mukim Laterak dan juga YB Buji dan juga beberapa anggota JPAM yang dia tengah hantar makanan untuk 150 lebih lah makanan untuk mereka didalami. Jadi itu saja paparan video untuk hari ini, untuk kali ini. Saya pun tengah cari idea untuk buat apa sekarang, nak buat berdrama, tapi macam banyak persediaan dah, kena siap skrip, kena latih budak-budak ni untuk sebab saya tak ada team. Jadi saya buat video merapu je lah sekarang ni untuk ambil balik semangat saya untuk terus buat video. Jadi terima kasih kepada mereka yang menonton, menyokong dan juga untuk melihat channel ini. Semoga ia berkembang dan juga menjadi lebih baik nanti, dan saya berusaha untuk dari segi teknikal dan segi audio ke apa semua, saya lebih berhati-hati selepas ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk terus subscribe bagi yang belum, tekan loceng supaya dapat notification, dan juga jangan lupa share, komen di bawah ni kalau betul tak betul, okey tak okey, ataupun bagi sekurang-kurangnya kata-kata semangat cayuk, cayuk, cayuk kepada saya lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.